Assalamualaikum dan hai, saya Pa'an dan racun gadget kali ni saya akan terus racun korang dengan phone murah sedap PUBG. Macam biasalah kan, untuk segmen ni biasanya saya akan gaming guna phone X flagship je dan mangsa pendedahan PUBG non-stop kali ni of course lah Nubia Red Magic Mask, sebuah smartphone gaming tergempak keluaran tahun 2018. Yang best itu sekarang ni phone ni saya dapat sekitar RM700 sahaja, saya beli dekat mudah.my. Dan of course dah nama pun phone gaming, phone ni banyak gila features gaming yang padu-padu. Contoh dia, phone ni macam yang korang nampak sekarang, dekat belakang ni ada LED strip yang boleh menyala dan korang boleh adjust warna yang korang suka dekat bahagian setting. Next, di bahagian sisi ni ada button trigger dan phone ni juga support stereo speaker DTS 7.1. Ada juga dual cooling system dan banyak lagi yang best tau dekat phone ni. Kalau korang nak tahu full features dan spek phone ni, korang boleh layan unboxing Red Magic Mask yang saya dah buat sebelum ni, tapi saya akan letaklah link di description di bahagian bawah. Untuk spek highlight pula, phone ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 845, RAM dia sampai 6GB dan 64GB storage dalaman. Screen pula bersaiz 6 inci sahaja beresolusi Full HD Plus dengan panel LCD. Dan untuk bateri sebesar 3800mAh. So, adakah phone gaming ni masih sedap lagi PUBG untuk tahun 2020 ni? Korang kena layan dulu racun ni geng. Sekarang ni kita dah pun berada di dalam lobby PUBG Mobile. Sebelum kita mulakan penderaan penyeksaan dekat phone gaming Nubia Red Magic Mask ni, kita akan tengok dulu beberapa setting kewajipan macam yang kita selalu buat. First kali kalau korang tengok dekat sini, saya dah pun charge phone ni penuh-penuh 100%. Dan untuk gaming test ni biasanya saya akan pakai data lah, bukan wifi. Dan brightness pun saya dah setkan yang paling highest max 100%. So kalau korang dah ready, semua dah ready, kita akan tengok mode dulu. Kita akan main first ni dekat Sandhawk dulu. Kita akan cuba turun di tempat banyak player nak tengok ada tak ada macam lagging ke kan, FPS okey tak okey, stabil tak stabil. So kalau semua dah ready, kita akan cabut port USB-C di bahagian bawah ni. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. So geng, dia masuk dekat spawn island ni sekitar 48 second. So far segalanya sangat-sangat lancar. Kita akan offkan, kita akan mutekan dulu sound dia. Okay, sekarang ni sebelum kita mulakan, macam yang korang tahu, phone ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 845, which is chipset tahun 2018. So apa grafik yang support dekat phone ni, korang boleh tengok dia support Smooth Extreme 60fps. Dan untuk grafis highest, korang boleh dapatkan HDR dan dia punya frame rate tu Ultra 40fps. Macam biasa, kita set dulu Smooth Extreme. Dan kalau dekat sini, kita pergi di bahagian dia punya audio, korang boleh dapatkan Ultra juga dekat sini. So memang awesome. By the way, kalau korang tertanya pula pasal features gaming, of course ada geng, sebab phone ni phone gaming. Cara untuk aktifkan tu memang simple, korang swipe di sisi kanan. Dekat sini ada banyak gila features yang akan memudahkan sesi gaming korang. Korang akan pilih mengikut kesesuaian. First kali saya akan tunjuk sikit lah kan, dekat sini boleh adjust brightness, ada punya temperature, lepas tu performance. Dan kalau korang nak upkan, korang nak boostkan lagi performance, korang boleh tekan auto mode dekat sini. Dan dekat sini ada 4D shock, yang mana 4D shock ni bila korang aktifkan, korang akan rasa gegaran mengikut letupan ataupun tembakan yang berlaku semasa gameplay. Next, touch button ni bila kita onkan, dia akan aktifkan trigger di bahagian atas ni, kanan dan kiri. Dan dia punya fingerprint di bahagian belakang pun boleh jadi salah satu trigger yang ketiga. Next, handler ni untuk punya features gaming accessories je. Dan kalau untuk record ni, korang boleh record screen menggunakan sistem sound memang padu. Sekarang kita bakal landing, kita nak tengok smooth tak smooth macam mana. Lepas ni, saya akan inform segala issue yang bakal berlaku dekat phone ni. Let's go. So far banyak player, kita landing, okay, segalanya sangat lancar, tak ada issue lag dekat sini walaupun banyak player. Alright, so kita cari weapon dulu. So geng, so far untuk 12 minit awal ni segalanya sangat-sangat lancar, tak ada isu langsung. Kalau kita tengok di bahagian button-button ni pun sangat-sangat responsif, multi-touch pun okey, ghost touch tak ada kan. So kalau gyro pun memang terasa sangat awesome, korang boleh tengok saya dah aktif kan. Saya ke atas, ke bawah, kanan, kiri memang sangat-sangat accurate, tak ada sebarang isu langsung. By the way, satu feature special yang ada dekat phone ni, dia dah pun menggunakan stereo speaker di bahagian bawah satu atas satu dan menyokong DTS 7.1 surround. So bunyi dia kalau saya max kan memang sedap, bunyi tembakan tu, letupan tu memang padu, memang kuat geng.
So sekarang ni kita akan layan dulu. Kita akan tunggu lagi sejam macam mana. Let's go. By the way, butang trigger di bahagian atas ni pun segalanya sangat-sangat lancar, sangat-sangat awesome dan accurate. Saya tekan je kalau boleh tengok eh. Memang sangat-sangat accurate kan. Memang sangat-sangat aim dia tu tepat lah. Okay, tapi saya prefer pakai satu je sebab kalau pakai dua-dua nanti jari saya macam agak susah sikit nak capai dua-dua. So korang layan dulu lah tengok macam mana kan. Nampaknya timer telah menunjukkan 2 jam dah saya PUBG non-stop dekat Nubia Red Magic Mask ni. Kita cuba tengok bateri dia dah drop berapa. Sekarang ni bateri tinggal 63%. Untuk bacaan suhu di bahagian atas dekat kamera ni suhu sekitar 33-34. Di tengah 32, di bahagian bawah ni sekitar 34 ke 33 darjah Celsius. Untuk bahagian belakang, di bahagian logo ni sekitar 31, di tengah tempat LED strip ni sekitar 32-31, di bahagian kamera ni sekitar 31-32 darjah Celsius. So, kita nampak lah kan kalau kita onkan aircon dekat sini, dia punya dual pipe ice cooling system tu memang sangat bekerja dengan baik. Tapi macam mana pula kalau kita off aircon lepas ni untuk next 2 jam, nanti kita akan tengok macam mana suhu dia tu. So far dari segi prestasi, performance dia tu memang awesome. Korang turun tempat hot drop ke, banyak player ke, memang sangat-sangat okey, sangat-sangat smooth gameplay dia. Sometimes tu memang saya ada terasa agak lag, tapi bukan time tengah rush enemy ataupun turun tempat hot drop. Biasa berlaku time saya tengah jalan ke, naik kereta ke, barulah ada terasa macam dia punya FPS tu macam turun sikit lah. Tapi overall FPS dia memang terasa sangat-sangat stabil geng. Untuk trigger di bahagian atas ni pun boleh kata sangat-sangat responsif. Range sensitif tu memang sangat-sangat okey lah. So far untuk button-button pun memang sangat okey, responsif. Ghost touch tak ada, multi touch okey, gyro pun memang sangat accurate. Cuma kalau nak komplain tu, bila saya onkan 4D vibration ni kan, 4D shock ni, saya terasa dia punya motor tu, dia punya gegaran tu agak tajam lah, kadang-kadang agak mengganggu. Dan dari segi lain tu, dia boleh mengurangkan jangka hayat bateri korang. Next, kita akan tunggu lagi 2 jam macam mana performance dia. Saya akan offkan aircon dulu, geng. Okay, so kita akan cuba check sekarang ni bateri tinggal berapa setelah 2 jam 1 minit kita PUBG non-stop. Kita cuba tengok bateri drop sekarang ni tinggal 31%. Untuk bacaan suhu di bahagian atas dekat kamera ni suhu sekitar 39.40. Di tengah ni sekitar 38.39, di bahagian bawah ni sekitar 38.39. Kalau bahagian belakang dekat logo ni sekitar 37, max dia kita boleh check dekat sini sekitar 38 darjah Celsius. Tapi disebabkan belakang dia ni aluminium, so bila korang pegang tak pakai casing memang terasa panas geng. So dekat sini kita nampak lah kalau dia punya dual cooling system ice tu memang sangat-sangat bekerja dengan baik. So far kalau dah segi prestasi tu memang okey, dia punya gameplay pun smooth. Cuma selama 2 jam ni ada sekali lah saya terasa ada stuttering yang boleh kata tak ada teruk mana dalam sekitar sesaat macam tu lah. Kalau lag ataupun FPS drop tu biasanya time saya tengah jalan macam gini tau. Kalau saya tengah rush enemy ataupun turun tempat hot drop dia okey, tak ada isu. Saya pun kadang-kadang agak pelik juga. So tak apa, berbaki lagi bateri 30% tu, kita cuba tengok berapa lama phone ni dapat survive. Let's go.
So nampaknya saya dah mula terasa FPS yang agak drop dekat sini sebab bateri kita dah low gila, dah pun tinggal 3%. Start je 5% ke bawah ni memang saya dah mula terasa FPS dia tu agak drop. Tapi tu sebenarnya bukanlah benda yang besar, bukan perkara yang besar, sebab tu memang normal bila bateri dah 5% ni setengah phone tu memang akan terasa lag lah, tapi bukannya teruk macam korang nampak. Still okay, mungkin dia punya FPS tu main sekitar 40 ke bawah macam tu lah, tapi still boleh main lagi. Cuma kalau tengah rush enemy tu agak susah lah kalau dah FPS drop macam ni. Sekarang ni kita akan tunggu berapa minit lagi bateri dapat survive ni, berbaki 3% ni. Let's go gang. Finally gang, kita punya Nubia Red Magic Mask dah pun tamat riwayat, mencatatkan rekod ngangam 3 jam game. So gang, hasil dia saya rasa memang sangat-sangat memuaskan lah PUBG guna Red Magic Mask ni. Walaupun usia dia dah semakin tua, tapi performance masih awesome macam yang korang nampak tadi. FPS tu walaupun ada terasa drop, tapi memang tak kacau langsung performance phone ni. Suhu pun memang sangat maintain, trigger berfungsi dengan baik kan, gyro, multi-touch, semua sangat-sangat cun. So gang, macam mana? Korang teracun tak dekat Nubia Red Magic Mask ni? Kalau korang suka video ni, macam biasa lah gang, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.